qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nahnu innama aradna biqaulina inna min sya'ni ulama'il akhirati sarfal inayati ila taqwiyatil yaqini wa nahnu dan kami innama hanyasanya aradna kami menghendaki biqaulina dengan perkataan kami inna sesungguhnya min sya'ni ulama'il akhirati di antara keadaan ulama akhirat adalah sarfal inayati mengarahkan ya, menunjukkan ya, perhatian illa taqwiyatil yaqini kepada menguatkan yakin. Jadi ulama akhirat itu perhatiannya kepada ya, menguatkan yakin. Al-makna yaini jami'an, ya, dua makna sekaligus. Wahuwa nafiyus syaki, yaitu menafikan keraguan. Jadi menafikan keraguan itu yakin, enggak ragu. Summa taslitul yakini, kemudian menguasai yakin ala nafsi atas dirinya. Hatta yakuna huwa ghalibal mutahakkima wa uwal mutasarrifu. Sehingga adalah dialah yang menguasai ya, yang mutahakima, yang mengendalikan, wahwal mutasarrifu, dan dialah yang bertindak. Ya. Jadi orang kalau yakin begitu, dia yang berbuat, dia yakin, yakin sampai yakin. Itu orang kalau yakin beda, iya langkahnya. Apalagi pegangannya Allah, yakin. Ya. Ya. Orang yang yakin berapapun, dia berani keluarkan hartanya. Dia berani keluarkan apa yang dia punya. Walaupun enggak ada gantiannya secara fisik. Orang yakin. Tuh orang sedekah itu diantara orang yang yakin. Ya, orang yang sedekah itu diantara orang yang yakin. Semakin banyak dia sedekah, semakin tinggi keyakinannya. Sedekahnya yang karena Allah, bukan karena ada udang di balik batu. Yakin sih. Makanya orang-orang munafik itu enggak ada yang berani sedekah banyak. Fa iza fahimta hadza alimta anna al-murada min qaulina innal yaqina yanqasimu salasatu aqsamin. Fa iza fahimta hadza, maka apabila engkau pahami ini, alimta, maka engkau tahulah, annal murada, akan bahwa yang dikehendaki min qaulina, daripada perkataan kami, innal yaqina, sesungguhnya yakin, yanqasimu, dia terbagi salasata aqsamin, kepada tiga bagian, bil quwwati wa dha'fi wal qillati wal kasrati wal khafa'i wal jala'i. Ada bil quwwati wa dha'fi, kuat dan lemah. Wal qillati wal kasrati, sedikit dan banyak. Yakinnya sedikit, yakinnya banyak. Yakinnya kuat, yakinnya lemah. Wal khafa'i wal jala'i, samar dan jelas. Yakinnya masih samar, yakinnya udah jelas. Nah, orang-orang yang yakin, yakin.
Ucapan boleh sama saya yakin, tapi amalia itu yang membuktikan orang. Amalia yang membuktikan. Yakinnya itu amalianya. Dia jauhin maksiat. Perintah Allah dikerjain, larangan Allah ditinggalin. Itu adalah ya, bukti daripada keyakinan. Kalau mulutnya bilang yakin tapi maksiat melulu, nah, itu lemah dia, enggak yakin. Ibadahnya malas, itu enggak yakin. Jadi orang yakin itu dari amalnya, bukan hanya ucapannya. Oh, apalah, ya, kalau udah dia amalnya bagus, omongannya pun tegas. Ya, ngomong yakinnya oh, hebat. Yakin. Fa amma bil quwwati wa dhafi, adapun dengan kekuatan dan lemah. Yang pertama. Fa ala istilah istani, maka atas istilah yang kedua kemarin. Ya. Istilah para ulama, fuqaha dan tasawuf. Wa dzalika fil ghalabati wal istila'i 'alal qalbi, dan begian itu pada memenangi dan menguasai atas hati. Iya. Jadi dikuasainya di dalam hati. Wa darajatul yaqini fil quwwati wa dhafi la tatana'a, dan derajat yakin dalam kekuatan dan kelemahan tidak terbatas. Iya. Tidak habis, enggak terbatas lah ya. Wa tafawutul khalqi fi isti'dadihim lil mauti bihasabi tafawutil yaqini bihadzal ma'ani. Wa tafawutul khalqi, dan bermacam-macam makhluk fi isti'dadihim, berlebih kurangnya makhluk ya. Berlebih kurangnya makhluk di dalam persiapan mereka lil mauti, bagi mati ya. Jadi bermacam-macamnya makhluk, berlebih kurangnya makhluk di dalam persiapan mereka untuk menghadapi kematian itu bihasabi tafawutil yakin, dengan sekira berlebih kurangnya yakin bihadzal ma'ani, dengan ini makna. Semakin banyak yakinnya, semakin banyak persiapan untuk kematiannya. Jadi semakin banyak yakinnya, semakin hebat yakinnya, semakin banyak persiapan untuk menghadapi kematian. Ente kenapa banyak ngaji, duduk di majelis ilmu? Buat bekal. Entah kalau meninggal dunia. Karena pahala orang ngaji itu melebihi dari melebihi kebaikannya daripada sembahyang 1000 rakaat di rumah. Gua kagak bisa sembahyang 1000 rakaat di rumah. Gua mau ngaji aja dah. Dapat 1000 rakaat, lebih daripada 1000 rakaat. Oh, begitu. Iya. Masyaallah. Ya, kita sembahyang 1000 rakaat kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Siapa di sini yang kuat sembahyang 1000 rakaat? Ya. Enggak kuat. Hah? Iya. Jangan 1000, 100 aja kaki udah pegel. Iya. Walaupun sampai pagi belum sampai 1000. Walaupun sampai pagi belum sampai 1000. Nah, kalau kita ngaji melebihi daripada itu. Nah, itu yakinnya. Jadi berlebih kurang makhluk di dalam persiapan mereka untuk kematian bergantung kepada ya,
sekira berlebih kurangnya yakin dengan ini makna. Semakin banyak yakinnya, begitu berarti. Semakin banyak persiapan dia untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan banyak keyakinannya, tinggi keyakinannya. Amin. Ya, amin. Sehingga kita termasuk orang yang banyak mempersiapkan untuk kematian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.